pelbagai peluang diambil bagi menganjurkan aktiviti kebajikan meraikan golongan yang tidak berkemampuan, terutama di bulan Ramadan. Pemberian maupun sumbangan ini menunjukkan golongan kurang bernasib baik tidak diabaikan oleh segenap lapisan masyarakat yang berkemampuan. Terbaharu, seramai lebih kurang 50 kanak-kanak Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan Petaling Jaya yang masing-masingnya dari keluarga berpendapatan rendah diraikan dalam suasana meriah oleh pelajar-pelajar Kelab Borneo dari Kolej Saito. Bagi sekumpulan anak-anak muda dari Kolej Saito ini, aktiviti wajib sebegini menjadi satu kemestian. Jika sebelum ini mereka berusaha meraikan anak-anak yatim dan warga tua, kali ini sedikit kelainan dibawakan bagi membantu mereka yang kurang berkemampuan menyambut lebaran yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. So kali ini kita memilih 60 kanak-kanak daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan untuk kami bantu. Yang kami bagi pada pihak sekolah ialah kita minta pelajar-pelajar yang pendapatan bawah 1,200 mula buat kutipan 2 minggu yang lepas. So dalam lebih kurang 9 ke 10 hari macam tu kita dapat kutip almost 10,000. Kebanyakan daripada kanak-kanak ini ternyata gembira kerana ada pihak yang sudi menghulur bagi meraikan Ramadan dan Syawal. Aktiviti bermula pada pukul 11 pagi di mana pemberian sumbangan barangan dapur seperti beras diserahkan kepada pihak keluarga kanak-kanak. Beberapa barangan tajaan untuk kanak-kanak ini diperolehi sendiri oleh anak-anak muda dari Kolej Saito. Uniknya, pelajar-pelajar kolej ini pernah mendapatkan sumbangan dengan cara membuat persembahan nyanyian secara baskes di hadapan orang ramai. Kanak-kanak ini seterusnya dibawa terus ke ICT bagi memberi peluang buat mereka merasai pengalaman berjalan di atas ala-ala salji. Perasaan teruja setiap anak-anak ini dapat dilihat menerusi riak wajah masing-masing yang baru pertama kali menjejakkan kaki ke sini. Apa perasaan kasih hari ini dapat main ke dalam? Best. Gembira. Best sangat-sangat. Itu sejuk. Sebab tak pernah datang sini. Best. Sebab sejuk. Banyak permainan. Terima kasih saya itu college. Aktiviti diteruskan dengan membawa kanak-kanak ini terus membeli pakaian dan kelengkapan raya. Kegembiraan jelas terpancar pada setiap wajah anak-anak ini tatkala mencuba pakaian raya. Pastinya raya kali ini begitu bermakna buat mereka. Mempunyai sepasang baju Melayu dan baju kurung untuk digayakan pada hari lebaran nanti sudah cukup membuat mereka teruja. Dengan bersedekah secara tidak langsung, golongan yang tidak berkemampuan sama-sama dapat menikmati hari raya dengan meriah. Walaupun program sebegini kelihatan seakan bermusim, tetapi keprihatinan setengah pihak bagi membela nasib anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan perlu dipuji dan dicontohi. Selain dapat meringankan beban golongan kurang bernasib baik, mereka juga sebenarnya berhak menikmati kegembiraan menyambut kedatangan hari raya seperti orang lain. Berkhidmat balik pada masyarakat sebab kita rasa kalau daripada awal kita terapkan nilai-nilai MUNI ni, so harap-harapnya berpegang sampai bila diorang dah bekerja dan sebagainya nanti. So harap benda ni bukan pada kolej kami saja tapi kita spread lebih luas lagi pada orang muda di luar sana. Selamat